majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashyathumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenteraman dan kenyamanan. Wa ghashyathumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار المصطفى صلى الله عليه وعلى آله السادة الشرفاء وأصحابه القادة الكرام النبلاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم العقاب والجزاء. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى، فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, para alim ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh umat, khususnya para pejabat di pemerintahan dan aparat keamanan serta pengurus masjid raya Bagan Sinembakota di Bagan Batu yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Para hadirin wal hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita berada di tempat yang masya Allah disucikan, dimuliakan dan ditazim di waktu yang didoakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi buquriha, ya Allah berikan keberkahan bagi umatku di waktu paginya, di waktu duha. Kemudian masya Allah dalam suatu kegiatan yang siapa datang kepadanya
dimudahkan jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mendatangi suatu, menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Tempat yang bila didatangi dihitung jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa yang keluar menuntut ilmu berada di jalan Allah. Di majlis yang diliputi dengan ketenangan dan ketenteraman, majlis yang mengundang rahmat, dicintai para malaikat, dan siapa yang hadir di dalamnya pasti dimuliakan Allah dengan bingkisan yang berkesan. Majalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Tidaklah suatu kaum duduk di rumah Allah kecuali turun kepada mereka rahmat, turun kepada mereka sakinah, kasih sayang, ketenteraman, kenyamanan, kemudian diliputi oleh rahmat, kasih sayang. Waghafatumul malaika, dan mereka pun dikelilingin malaikat. Ada yang malaikat yang menyertai dan membersamai kita, yang memperhatikan gerak gerik kita, memberikan rasa aman dan nyaman kepada kita. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan kita dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikatnya di langit. Oleh itu patut kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan ini. Dan selanjutnya ucapan terima kasih tentunya kepada semua yang menjadi sebab terjadinya pertemuan ini, baik dari pihak pemerintahan yang telah mengizinkan ataupun panitia yang telah menguruskan, ya para pengurus sampai kurus ya, tapi tidak membuat kita kurus. Masya Allah, ini nampaknya sampai di sini saya tambah gemuk bukan tambah kurus. Allah musta'an. Ya para pengurus panitia dari yayasan macam-macam Masjid Sunnah, macam-macam ramai ya. Anas bin Malik, Imam Bukhari, dan Mutqin TV, Masjid Asy-Syafi'i, Syekh Ilmu Sunnah dan sebagainya. Khusus lagi adalah DKM Majlis atau Masjid Raya yang kita banggakan ini. Sesuai dengan namanya menjadi Masjid Raya yang selalu ramai, hendaknya dengan pengajian-pengajian ilmu Al-Quran dan Sunnah yang mengembalikan kita kalau bisa seperti suasana di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu saling mengutamakan saudaranya, hilang rasa sakit hati dalam hatinya, tak ada hasad dengki, tak ada benci, tidak ada saling menyikut, tapi yang adalah saling mencintai. Bahkan asal saudaraku dapat, biarlah saya tidak dapat. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan saudaranya di atas diri mereka sekalipun mereka dalam kesulitan sebenarnya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Sebelum kita menjawab pertanyaan apakah kau tahu, tahukah engkau apa akibatnya?
Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa jawab? Ya selesai saya. Nah, apakah tahu-tahu apa akibatnya? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang namanya fitnah di sepanjang masa tidak ada habisnya. Di masa-masa tidak ada habisnya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak henti-henti di fitnah. Oleh sebab itu Nabi menyuruh kita untuk tidak dekat-dekat dengan kawasan-kawasan fitnah. Tidak mendekati tempat-tempat fitnah. Bahkan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma in aradta bi khalqika fitnatan faqbidna ilaika ghaira maftunin. Ya Allah, jika engkau hendak mendatangkan fitnah kepada makhlukmu, maka cabut nyawa kami tanpa terfitnah. Saking beratnya fitnah itu kaum muslimin. Apalagi kalau kita yang terlibat dalam fitnah itu. Makanya kalau kita perhatikan, di saat terjadi fitnah perang antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, karena perbedaan pandangan dan ijtihad, kemudian banyak yang memancing di air keruh, sahabat masih ada sekitar 35 ribu orang. Masih ada 35 ribu orang. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah. Tapi yang terlibat dari kedua pasukan hanya antara 35 sampai 40 orang. Dari 35 ribu orang. Yang terlibat fitnah hanya lebih kurang 35 sampai 40. Yang biasa ngitung duit banyak berapa persen itu? Satu, antum tidak biasa ngitung banyak. Dari 35 ribu, hanya 35. Tidak lulus akuntan ini. Nah, 0,01%. Banyak apa sedikit? Hah? Sangat sedikit. Itu pun karena mereka terlibat dengan jabatannya. Ali sebagai khalifah, Muawiyah sebagai gubernur di Syam. Sedangkan sahabat Nabi SAW terbebas dari segala fitnah itu. Karena gurunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram. Sebelum saya lanjutkan, saya nak balik sedikit ke barakah. Tonton kalau ngaji dengan saya, siap-siap ibarat film, sineasnya berlapis-lapis. Jadi harus fokus dari awal sampai akhir. Kalau enggak, ulang lagi lihatnya nanti. Oleh sebab itu ada seorang pengurus masjid di Indah Kiat mengatakan, saya Ustaz, kalau langsung ya mendengar ceramah Ustaz, saya lebih senang mendengar Ustaz Abdul Somad dari Ustaz. Kata beliau, kan Abdul Somad masya Allah ya deh, pandai ini. Tapi kalau untuk rekaman, saya lebih senang Ustaz, kata beliau. Nah, jadi karena memang susah mengikuti saya. Kalau sebetulnya, jangan salah paham nanti ya. Kalau ada yang salah paham, tolong jangan disebarkan. Yang paham-paham saja yang menyebarkan. Ya tidak, tolong diulang kembali. Jelas? Jadi dia bisa mengakui, dia aktif dulu mengaji. Dia sebagai manajer di sana, dia katakan, saya kalau rekaman lebih paham dengan Ustaz. Sama juga ketika saya dulu ngisi di Radio Jeddah Persibahasa Indonesia dengan Ustaz Syafiq Mazalama. Kami sering selama 2 tahun ngisi acara pekanan di situ. Itu kata beliau, kalau retorika Ustaz Syafiq lebih saya suka. Tapi kalau isi Ustaz Dasman saya lebih suka, kata beliau. Itu dulu, sekarang gak tahu juga. Nah, jangan-jangan saya lebih baik retorikanya, isinya juga kurang.
Begitulah zalika fadlullah yutihi may yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Untung-untung saya dua-duanya bagus, retorika bagus, isinya juga enggak kalah bagus. Kalau tidak, pakailah. Kalau tak memuaskan, jangan sampai mengecewakan kaum muslimin. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau berdakwah di Mekah, beliau Allah berikan segala bentuk kesempurnaan anak manusia, yang itu semua menjadi pendukung dakwahnya. Bicara selalu benar, berakhlak selalu tinggi, budi luhur. Jelas, ibaratnya track recordnya tak pernah ada yang buruk. Sampai-sampai seluruh pemikir barat yang memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku tidak ada tokoh manapun di dunia ini yang sirahnya, yang kehidupannya yang bisa ditonjolkan semuanya, baik hal yang sangat privasi seperti Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita alaihi salatu wasallam, masya Allah, tabarakallah, ya, amanah, jujur. Sampai di sana orang Quraisy dakwahnya, tapi titipan harta mereka masih sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kaum muslimin sekalian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di saat beliau berdakwah, tetap saja di fitnah. Tidak sedikit orang yang termakan fitnah orang-orang Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Amr ibn Tufail ad-Dawsi. Amr ibn Tufail ad-Dawsi, seorang kepala suku dari Bani Daus, yang darinya datang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Di saat Nabi di Mekah, orang-orang Quraisy selalu menyambut tamu-tamu yang datang di musim haji dengan bahasa wanti-wanti, hati-hati, maka hari ini tidak kondusif lagi. Loh, khususnya para petinggi dan kepala-kepala suku yang datang dari Siantro Jazir Arab, yang pergi menunaikan haji, tapi hajinya masih jahiliyah. Karena ada haji jahiliyah, ada haji. Tentu tidak tahu rupanya, ya, Abu Jahal dulu haji apa tidak? Makanya Haji Abu Jahal. Tugasnya apa? Pengurus masjidil yang di Mekah, apa namanya, Masjidil Haram. Kok ragu? Atau tidak buka dokumennya? SK-nya masih ada. Para abu-abu itu, Abu Lahab, Abu Jahal, dan segala abu lainnya, Abu Sufyan, mereka dulu yang mengurus Masjidil Haram. Ini lupa semua dengan sejarah, nampaknya. Kenapa? Mereka semua pengurus. Nah, bagian pegang kunci Ka'bah, siapa? Bani Syaibah. Bagian penguasa Zam-Zam untuk beri minum jemaah, siapa? Bani Hashim. Bagian keamanan, Bani apa? Bani Makhzum, kabilahnya Abu Jahal. Pada lupa semua, tak? Kenapa? Baru aja mulut, dah lupa lagi. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Berarti para pengurus Masjidil Haram waktu itu adalah haji. Cuman masalahnya di Arab tak ada gelar haji. Yang ada hanya di Asia Tenggara.
dulu kisahnya, yang datang ke Mekah di masa penjajahan oleh Belanda dikasih merek haji. Supaya apa? Supaya dipantau gerak-geriknya. Sebab berbahaya bagi penjajahan dan eksistensi orang-orang Belanda di Indonesia. Tapi akhirnya kan kita terbiasa pula. Nanti dah haji tak dipanggil Pak Haji, marah dia sama kita. Hah? Marah dia sama kita. Bahkan dibawa solat ke masjid aja marah dia. Ada atuk-atuk tu dah azan maghrib nak qomat lagi di sana, di Bangkinang sana, nanti marah pula orang Bangkinang semuanya. Nah, jadi datang anak muda macam antum ni tu nak solat lagi tu, kenapa nak apa juga? Kamu tahu enggak, katanya, saya 2-3 kali naik haji dah mati, kamu solat di masjid tu lebih baik solat saya, sebab sekali solat masjid haram 100,000 kali solat. Akhirnya beliau hitung-hitung matematik dia, 100,000 kali solat, misalnya dia solat 5 kali sehari 20 hari di Mekah, berapa itu? 100 kali 100,000 lah. Kewalahan lagi ngitungnya, 100 kali 100,000. Hah? 100 kali 100. Ya Allah, terpaksa saya keluarkan. Mana dompet saya? Nah, saya keluarkanlah 100 kali 100. Ada yang bisa jawab? Ah, 1 juta dah, alhamdulillah aman, tak jadi saya keluarkan. Nah, nanti keluar payah pula masuk lagi. 100 kali 100 sejuta. Ah, tambah 10. Tambah 1000. 10 juta kali solat. Nah, coba antum solat di masjid. Nah, solat biasa, masjid biasa. Kan 27 cuma. 27 dikali 5 sehari. 5 kali 27 135 lah, lambat ngitungnya saya. Nah, tak akan terkejar solat atuk tadi. Marah dia. Saya ini Pak Haji, katanya. Nah, jadi oleh itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Gelar haji itu diadakan di kita dulu, lalu hal ini menjadi kebiasaan sehingga tidak bisa ditinggalkan. Tidak apa-apa. Kadang-kadang KTP kan tambah gelar, katanya. Woi, saya 10 kali haji, katanya kan. Nah, tapi apa boleh buat, aturan tanpa gelar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, oleh para pengurus Masjidil Haram yang menjadi sentra dari jemaah haji, mereka mewanti-wanti, hati-hati di Makkah hari ini. Sebab apa? Muhammad bilang salawat. Abu Jahal memang tak bilang, kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sudah keluar dari agama kita. Coba bahayanya kan, keluar dari agama kita membawa ajaran baru. Subhanallah, bawa ajaran baru. Yang ajaran agama yang mereka ikuti apa awalnya, lupa lagi. Banyak mereka kan haji ke Baitullah, sah? Mabit di Mina, Muzdalifah, sah? Mengurus Masjidil Haram, apa agamanya itu? Kalau ke masjid, orang agama apa itu? Orang Islam, ya Allah, ya Rabbi. Orang Islam. Islam pertama kali didakwahkan di Mekah oleh siapa? Nabi Ibrahim. Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min zurriyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbana, jadikan kami berdua, siapa? Ibrahim dan Ismail, muslimaini laka, orang muslim. Jelas? Wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak
dan juga dari keturunan kami. Mereka keturunan siapa? Ibrahim dan Ismail. Sehingga mereka mengaku sebagai penyambung agama, agama Islam. Tetapi mereka telah merubah-rubahnya, mereka telah menyelewengkannya, mereka telah menambah-nambahnya, sehingga di Ka'bah yang Allah suruh bersihkan dari kemusyrikan, di dalamnya terdapat 360 ekor berhala. Di dalam Masjidil Da, dalam Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Tapi mereka mengaku mengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat tugas untuk membersihkan itu kembali, mereka anggap sebagai ingin merubah-rubah agama yang mereka telah ikuti. Sawa'a Muhammad. Jelas? Jelas? Kalau sudah jelas, selesai kita. Hah? Sampai sini aja lah. Sudah? Taib. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu mereka membuat isu berita kemana-mana melalui para kepala kabilah, kepala suku, bahwasanya Muhammad adalah pengacau keamanan di masyarakat Mekah, memecah belah umat di situ. Nah, tuan-tuan sependapat enggak dengan Abu Jahal dan kawan-kawan bahwa Nabi Muhammad adalah perusak keamanan? Sepakat? Masa enggaklah. Tapi mayoritas mengatakan itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, sebagian besar yang datang ke Mekah terpengaruh. Tetapi ada orang yang Allah inginkan baginya petunjuk, lalu dia berpikir seperti Amr bin Tufail Ad-Dausi, dia berpikir, apakah lalu orang dia pikir, kalaulah Muhammad ini orang tukang sihir seperti yang diisytiharkan mainstream, media mainstream waktu itu, saya juga tokoh sihir. Karena untuk jadi kepala suku di masa jahiliyah harus pandai. Ini suaranya jelas pun enggak nih? Enggak, agak. Oke. Bergema. Hah? Terus? Kalau begini jelas. Enggak jelas sama sekali. Ya gimana lagi bahasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai di mana tadi? Kalau Muhammad sebagai tukang sihir, saya adalah jago sihir. Karena mau di masa jahiliyah sihir itu sebagai alat kekuasaan terbesar. Andainya yang dibacakannya adalah mantra-mantra, saya hafal seluruh mantra jahiliyah. Mereka tidak nyebutnya jahiliyah, mantra-mantra saya hafal semuanya. Kalau bicara tentang mantra, saya nak tanya, ada di antara tuan-tuan yang dukun, tunjuk tangan? Atau mantan dukun? Calon dukun? Ada juga. Sebab saya nak coba bacakan mantra, kalau dia dukun pasti dia tahu. Sebab saya pernah. Ya pernah apa? Bukan pernah jadi dukun enggak? Hampir. Hampir. Selesai diajarkan ilmu bela diri oleh abang ipar saya dulu, tinggal lagi ilmu kanuragannya. Nah, itu. Dimandikan di malam hari di dalam sungai dengan Ahmad. Ini rahasia jangan. Nah. Subhanallah. Hampir
Kalau enggak, masya Allah, saya punya datu. Ninju tiang ini kayak di bordir tuh. Untung saya enggak dapat. Makanya sebagian mantranya sudah saya hafalkan waktu itu. Makanya saya tanya, kalau yang dukun tunjuk tangan. Saya nak nanyakan ini mantra benar apa enggak gitu kan. Nak murajaah. Nak murajaah gitu. Di antara datuk saya juga ada, tapi tidak datuk kandung. Dia punya kemampuan ngangkat rumah sendirian. Sebenarnya ada rahasianya. Tonton tidak perlu tahu. Harganya mahal. Harganya mahal. Kadang-kadang harus jual akidah. Maka saya bersyukur tidak jadi. Bersyukur tidak jadi. Saya bisa metik. Hah? Metik kelapa tanpa kan gitu. Masih ada? Masih pandai, Pak? Alhamdulillah. Tidak jadi. Alhamdulillah enggak jadi. Bukunya sudah ada. Dan mulai saya bolak-balik. Nah. Ada bahasa-bahasa yang tidak dipahami di dalamnya. Ya. Kalau saya tanya ke abang itu apa arti? Baca ajalah. Ngerti enggak ngerti? Baca saja. Nah. Kau muslimin muslimat dirahmati Allah. Andainya dia adalah dukun, saya hafal mantra semuanya. Tapi kalau seandainya dia gila, orang gila apa urusan dengan kita? Dia awalnya ketika masuk Mekah, dikarena atas saran orang Mekah, Muhammad itu kalau dengar bicaranya membuat kita tersihir dibuatnya. Berarti penyihir. Terguna-guna. Macam orang gila dibuatnya. Sampai orang bercerai dengan istrinya, meninggalkan orang tuanya dan sebagainya. Fitnah yang disampaikan kepada orang-orang kafir, orang-orang Arab oleh orang-orang Quraisy tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Padahal Nabi tak pernah menjadi pemecah belah. Nabi tak pernah menyuruh anak melawan pada orang tuanya. Nabi tak pernah menyuruh merampas harta yang tidak boleh diambil atau orang lain, sekalipun orang kafir. Nabi juga tidak pernah memfitnah orang-orang kafir dengan perkataan yang tidak benar. Semua yang disampaikannya mesti benar. Tentang syiriknya orang musyrikin, kufurnya para kafirin, nifaknya kaum munafikin, seperti apa adanya. Nabi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya dia pakai sumbat telinga supaya tak terdengar apa yang ada di sekelilingnya. Berjalan beberapa hari di Mekah tanpa alat pendengar. Senang enggak? Hah? Orang berjalan sehari saja, coba sumbat telinga, tak terdengar suara mobil, tak terdengar suara ngaji, tak dengar suara lagu. Allah musta'an. Tak dengar orang bercakap. Gimana rasanya? Hah? Akhirnya mau tupin, kok bodoh sekali saya, tak mau mendengar. Akhirnya dia buang itu sumbat telinga dengan alasan tadi. Kalau sihir, saya pandai sihir. Kalau dukun, saya ahli dukun. Kalau dia gila, tak ada urusan. Sah? Orang gila, antum lama-lama duduk dengannya, gila kita jadinya. Orang gila juga tidak ada tuntutan hukum. Toh orang Quraisy menuntut Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti, diajak berunding pula. Berarti Nabi bukan gila. Dia sumbat. Buka sumbatannya. Dia seperti biasa ke Masjidil Haram untuk beribadah di situ. Walaupun ibadahnya orang dulu, salatnya tepuk tangan dan bersiul. Ya, dah berubah semuanya, tepuk tangan dan bersiul. Padahal Nabi Ibrahim diperintahkan Allah antahira baitiya lit-taifina wal-akifina wurukka'is sujud. Duk tawaf dengan zikir, tasbih, tahmid, kemudian rukuk sujud, menunaikan salat. Tapi mereka salatnya gimana? Tepuk tangan dan bersiul. Sebegitu banyak orang Islam sekarang ingin masuk surga sambil menyanyi. Banyak orang Islam hari ini ingin masuk surga sambil menyanyi.
Sehingga ada ini namanya salawat koplo, misal ada dangdutan macam-macam dan sebagainya, dirubahnya agama ini. Nah, kaum muslim muslimat, Allah takdirkan, saya tidak jemputnya kebetulan, Allah takdirkan dia sampai dekat Masjidil Haram, Nabi sedang membacakan Al-Quranul Karim. Allah memberikan Al-Quranul Karim mubarakan, yang diberkahi. Lalu didengarnya lah apa yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia katakan, ini tidak sihir, ini bukan mantra, dan ini bukan perkataan Muhammad. Allah, ini tidak mungkin kecuali dari Allah. Mereka kan tahu Allah kan, kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini apa munasabahnya antara kisah ini dengan apakah kau sudah memikirkan akibatnya? Tidak sedikit orang dengan mudah melontarkan fitnah tanpa tanggung jawab, dengan sekedar aksesoris, dengan sekedar tampilan luar, menggolongkan orang dengan gelaran yang menyesatkan, gelaran yang menyesatkan. Seperti yang kita dengar dan sudah viral di sebagian ceramah-ceramah orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang ingin kembali kepada seperti di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, saya ingin berakidah seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berakidah. Saya ingin salat seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin salat. Dan saya ingin menikah. Hah? Seperti Nabi juga? 9 Pak istrinya? Hah? Enggak. Saya ingin menikah seperti Nabi perintahkan saya menikah. Dan seterusnya. Lalu sebagian merasa gerah. Padahal kalau yang dikatakan mengikut Nabi, orang-orang yang ada iman dalam hati mesti senang dan bahagia. Mendengar Nabi yang mengatakan, pasti hatinya gembira. Tuan-tuan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang mengagumi seorang manusia biasa, anggaplah sebagai seorang pemain bola, mendengar cerita tentang gol yang dicetaknya, masya Allah hatinya berbunga-bunga. Walaupun kalah juga di Piala Dunia, bahkan dia akan mati-matian membela. Itu sebenarnya apa, wasitnya tidak jujur atau ada ini dan itu. Dia subhanallah dibela-belainya. Nah, sekarang orang Islam ingin menegakkan Islam seperti yang dibawakan oleh Nabiul Islam, tetapi mendapat fitnah dari umat Islam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, berarti ada sesuatu yang keliru di sini, sesuatu yang keliru di kalangan umat Islam sendiri. Sampai ada yang mengfitnah bahwasanya kalau belajar akidah menurut pemahaman orang-orang yang ada di sana, itu akan menciptakan zombie-zombie yang berjalan, misal yang haus darah, yang tidak bisa hidup dengan orang yang tak sepaham dengannya, dan bahkan menghalalkan darah kaum muslimin. Subhanallah, bukankah mata kita masih bisa melihat, telinga kita bisa-bisa mendengar, bahkan yang berbicara seperti itu tak pernahkah dia pergi umrah dan haji? Kalau tidak pernah, silakan buka siaran. Nah, parabola masih ada sampai di sini, parabola
Ada parabola di Pagar Batu ini? Ada. Ada syarat Makkah Madinah? Ada. Ada enggak disorot jemaah? Jemaah haji dan umrah? Ada disorot mereka penampilannya orang ketakutan atau orang yang sedang menikmati keadaan? Hah? Taib, di mana zombie-zombinya? Di mana zombie-zombinya? Hah? Kalau sempat ada zombie, enggak usah banyaklah, satu saja di bagan Senembah ini, aman enggak masyarakat jalan? Satu aja. Padahal kan satu mudah ditundukkan kan? Saya enggak tahu juga kayak apa zombie itu. Hah? Kabarnya kalau kita dan gigitnya jadi zombie juga. Gitu ya? La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lampai dipitnah lagi misalnya anti kepada mazhab al-imam yang empat. Pak subhanallah. Subhanallah. Dan berbagai fitnah yang disampaikan. Dan yang paling berbahaya lagi adalah fitnah menghalalkan darah kaum muslimin. Sehingga apapun kejadian yang melibatkan tertumpah, mengakibatkan tumpahnya darah yang dilakukan oleh umat Islam, sehingga tidak sedikit pula orang yang tidak pakar dan ahli tapi dianggap sebagai tenaga ahli menyamakan keadaan dengan orang-orang yang bebas sama sekali dari tuduhan. Dia mengira karena pelakunya berjenggot, seluruh yang berjenggot akidahnya sama. Kaum muslimin muslimat, ini bukan ini adalah kesimpulan yang sangat prematur. Kesimpulan yang tidak benar. Karena yang berjenggot itu banyak. Atau yang celana cingkrang juga banyak. Saya katakan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan mau jujur, mau melihat dan mendengar, ketahuilah negeri yang dianggap sebagai sumber akidah tersebut sampai tahun 2021 masih menjadi negara paling aman di dunia menurut versi internasional. Ya, nomor 2 teraman di dunia menurut indeks negara teraman di dunia. Yang pertama ada sebuah negara di lautan samudra India, negara kecil, kalau saya tidak salah namanya Kepulauan Komodor, itu masuk ke dalam negaranya pakai chip. Itu pakai chip. Chip, alat apa namanya, payah juga terpaksa tengok lah, tidak dapat. Tidak ada chipnya. Ini kartu apa? Kartu hotel. Saya nak tengok kan. Tuan-tuan ngitung 100,000 tidak tahu juga. Hah? Yang pakai chip lah ya, inilah. Ini chip namanya. Nah. Jadi kalau tidak kena alat detektornya, anda akan ditahan masuk ke negaranya. Dan banyak rakyatnya, mungkin lebih banyak orang bagan Senembah ini daripada negara itu. Bagannya ada nomor 1 teraman di dunia hari ini. Sedangkan yang nomor 2 adalah Arab Saudi yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang dasar negaranya. Ternyata teraman menurut versi internasional. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Tahun 80-an ada riset juga dari Badan Kriminologi Dunia yang pernah saya baca, saya rasa saya jadi penuntut ilmu di sana, bahwa tingkat kriminalitas se-Arab Saudi selama 13 tahun sebanding dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika Serikat. 13 tahun di Arab Saudi, angka kriminalitasnya sama dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika Serikat. Berarti lebih aman Amerika daripada? Hah? Lebih aman Amerika dari Arab Saudi. Oh, terbalik. Kan 13 tahun. Ini 1 menit. 13 tahun di Arab Saudi, angka kriminalitasnya sama dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika Serikat. Subhanallah, 13 tahun berapa menit, Pak? Hah? Hah? Ini perbandingannya.
Sebab kita, ada yang bilang kita pakai data, ini datanya. Silakan diteliti sendiri, kandainya penelitian orang ini tidak benar, penelitian dan riset terbuka untuk siapa saja, silakan diteliti. Dan alhamdulillah pengalaman saya 15 tahun menuntut ilmu di Madinah, ditambah dengan hampir setiap tahun saya pergi umrah, haji tidak dapat lagi karena batas kota dia. Daftar sekarang tahun 2100 baru bisa masuk katanya. Allah musta'an. Untung tidak ada duit, jadi tidak apa-apa lah. Ya untung tidak ada duit untuk itu. Untuk yang lain ada. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Seluruh tuduhan yang disampaikan, seluruh tuduhan yang disebutkan bahwa akan menciptakan orang-orang yang haus darah, akan orang-orang yang menghalalkan seluruh darah adalah isapan jempol semata, ada pepesan kosong. Oleh sebab itu kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, memang ada sebagian dari orang yang mungkin ada kemiripan dan sama dalam beberapa masalah yang terlibat melakukan hal-hal yang tidak terpuji tersebut, melakukan tindak kejahatan atas nama jihad fi sabilillah. Oleh sebab pada kesempatan yang sebentar ini, kena lama maksudnya sampai sudah jam 10. Ya Allah, begitu cepat waktu berlalu. Ini jam di sini cepat kerjanya nampaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bahwasanya kaum muslimin, jihad itu tidak bisa dihapus dalam agama. Tidak bisa dihapus. Tetapi kegunaannya juga diatur oleh agama. Dan bila keluar dari aturan itu, hasilnya adalah tindak kejahatan, bukan jihad fi sabilillah. Sebagian orang yang mungkin karena didorong oleh kekecewaan, ya kita pasti dalam kehidupan ini ada kecewa, ada kecewa, akhirnya termakan oleh fitnah sehingga menjadikan itu sebagai kendaraan untuk melampiaskan kekecewaan. Padahal kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT, mereka andainya mereka berpikir bahwasanya pekerjaan tersebut akan merusak dirinya, merusak agamanya, merusak bangsanya, merusak umatnya, mungkin dia akan tidak melakukannya. Yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan kriminal atas nama jihad fi sabilillah. Maka kalimat ini tidak boleh dihilangkan dan harus dibahas, tetapi dengan cara yang syar'i, bukan cara yang tidak syar'i. Sebab selama semakin tidak dijelaskan, semakin mudah umat terperangkap dalam istilah ini. Semakin mudah umat terperangkap dalam istilah ini. Pertama kaum muslimin, jihad itu tidak langsung disyariatkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak tuntutan dari orang Islam semasa di Mekah lagi. Masuk Islam Umar, masuk Islam Hamzah, umat Islam merasa punya izzah. Sampai-sampai mereka mendesak Nabi sallallahu alaihi wasallam, memangnya kamu Rasulullah apa tidak? Iya kata Nabi. Agama kita benar? Benar. Terus kenapa dibiarkan kita dihina, kita direndahkan? Nabi katakan, tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Akhirnya Nabi pun harus melalui proses dan proses dari dakwah ini sehingga harus meninggalkan tanah airnya. Cinta tanah air bagian dari iman. Walaupun hadisnya palsu, tapi mencintai tanah air bagian dari iman. Hadis hubul watan minal iman palsu, tetapi mencintai negeri itu adalah wajib bagi setiap insan.
Buktinya, bila ada orang lain musuh ingin merebut negeri kita, ingin menyerang negeri kita dan kepentingan bangsa kita, saat itu kewajiban ain setiap orang yang mampu berjihad untuk menolak dan melawan kepada penjajah tersebut. Jelas ya? Makanya dulu tak ada ragu pun para pemimpin kaum muslimin di masa penjajahan Belanda dan Jepun, mereka menghadang para penjajah dengan semangat iman, dengan teriakan Allahu Akbar, dengan niat mati syahid atau punya izzah merdeka dari segala bentuk penjajahan. Itu yang mereka lakukan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Nabi SAW ketika hijrah sampai menangis dia. Wallahi ya Makkah, innaki la habbu albiqai ilallah. Engkau adalah adalah negeri yang paling dicintai Allah. Dan ahabbul biqa'i ilaina, dan negeri yang paling kami cintai. Menangis Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita meninggalkan bagan batu ini, bagan senembah ini, untuk merantau beberapa bulan, berapa tahun. Sedih gak Pak? Bapak ada orang sini. Sedih. Saya aja baru semalam di sini, nak berangkat sedih juga saya. Iya, sedih saya. Tapi apa boleh buat? Di sana ditunggu juga. Ya, Allah musta'an. Ditanya di rumah di sini, tidak ada pula rumah. Nak buat, marah pula orang rumah. Nah, itu bahayanya. Awak mau aja, tapi orang rumah siap. Ancamannya tidak tanggung-tanggung. Buka cabang, kantor pusat tutup. Nah, dia tidak ada siap. Kalau kantor pusat tutup, urusan tidak akan lancar, Pak. Tidak akan lancar urusan. Awak buka cabang itu untuk pengembangan, bukan untuk pemangkasan, bukan. Alhamdulillah musta'an. Oleh sebab itu akhirnya saya jadi penakut. Ya, jadi penakut. Nah, dah salah cara. Kau muslimin. Nabi menangis meninggalkan Makkah. Aman dia pergi? Tidak. Para kufar mencari-cari. Kepalanya dihargai 100 ekor unta, hidup ataupun mati. Subhanallah. Ini perjuangan beliau dianggap sebagai pengacau keamanan di negerinya, padahal buat adalah pembawa keamanan di negerinya. Kita buktikan nanti setelah beliau Allah berikan kekuasaan seperti yang Allah janjikan, setelah Allah berikan kepada beliau izzah kemuliaan, beliau justru ketika kembali ke Mekah di tahun ke-8 Hijriah, hanya 8 tahun, Tak akan lupa air mata yang sekian banyak mengalir. Tak akan terlupa sekian banyak darah yang tertumpah oleh orang-orang kafir Quraisy dari kaum muslimin. Tetapi Nabi SAW dibangkitkan bukan untuk menghabisi, bukan untuk melakukan genosida terhadap kufar Quraisy, tetapi Nabi rahmatan lil alamin. Karena dalam pandangan Islam, bukan orang Islam saja yang berhak hidup. Seluruh makhluk hidup berhak untuk hidup. Dan Islam mengajarkan kita untuk menghormati setiap makhluk hidup. Bahkan yang meninggal sekalipun dari kalangan orang Yahudi, lewat di depan Nabi, Nabi pun berdiri. Nabi pun berdiri. Bukankah dia jenazah Yahudi? Iya, jenazah Yahudi, tapi insan atau bukan? Manusia atau bukan? Manusia. Manusia dihormati. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Dalam Islam, jangankan menakut-nakuti manusia, menakut-nakuti hewan dan kambing saja di halaman. Jangankan memberi-beri harap, janji PHP kepada manusia, kepada hewan pun kita dilarang. Ya, Syu'bah bin Hajjaj, ya, ingin mencari syekh pelawi hadis, didapatkannya saya sedang memberi harap PHP seekor ontanya atau bagalnya, imarnya, keledainya, seolah nak beri makanan ternyata tidak diberi.
Apa kata Syu'bah, ini orang seperti ini rusak muruahnya. Apalagi dengan menakut-nakuti hamba-hamba Allah, orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang yang tidak ikut dalam perangan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Islam yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi rahmat bagi sekalian alam. Tuan-tuan mungkin mengatakan itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sampai di Mekah, orang Quraisy dah mulai dah menyerah. Dia katakan, "Ma kuntum tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Apa yang kalian kira akan aku lakukan kepada kalian? Kan kita perang kemarin, orang Quraisy datang ke Madinah nak menghancurkan Madinah kan? Dalam banyak percobaan di perang Uhud, di perang Ahzab, orang Quraisy ingin Nabi mati dalam keadaan apapun. Tapi Nabi Alaihissalam menginginkan mereka hidup dalam keadaan apapun. Bahkan ketika malaikat al-jibal datang dibawa oleh Jibril di saat Nabi dalam kesempitan, di saat Makkah tidak menerima, dia pergi ke Taif dengan harapan diterima, juga dihinakan di Taif sampai beliau disorak-sorakin oleh orang-orang bodoh dan anak-anak dan dilempari dengan batu sampai berdarah. Datang kepadanya malaikat Jibril dalam keadaan Nabi sedang merana, sangat galau memikirkan dakwah. Datang malaikat, "Bagaimana menurut Muhammad saya tautkan dua gunung Mekah ke atas mereka?" Kata Nabi, "La, inni la arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah." Saya masih beringin keinginan Allah lahirkan dari tulang-tulang sulbi mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah sahaja. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, oleh sebab itu kaum muslimin, jihad memang tak bisa tidak disyariatkan, tetapi jihad itu bukan hanya dalam bentuk angkat senjata. Pada hari ini umat sebagian besar jahil terhadap agamanya, maka yang paling besar hari ini, bahkan Allah padankan jihad itu dengan jihad ini, adalah menuntut ilmu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu bid-din walyunziru qaum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Harus ada dari setiap golongan sekelompok orang yang pergi tafaqquh fid-din untuk supaya kembali mengingatkan umatnya. Cuma memang pekerjaannya penuh risiko. Menyampaikan ilmu yang tak sesuai dengan kejahilan itu selalu berlawanan. Seperti kata orang Arab, "An-nasu adu wa jahilu." Manusia itu selalu memusuhi apa yang mereka tidak ketahui. Tapi sabarlah, sebab seperti kata Amr bin Tufail tadi, lama-lama dia tertarik, pertama curi-curi dengar, kemudian mendengar, kemudian mengikuti, kemudian akhirnya merasa nikmat mendengarkan apa yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwasanya menimbulkan rasa ketakutan kepada orang yang dalam situasi aman adalah sebesar-besar dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hamala alaina silah balaysa minna." Siapa yang memangkat senjata kepada kami, maka tidak termasuk golongan kami. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam menafikan adanya jihad antara umat Islam. Bila terjadi dua golongan umat Islam yang berseteru lalu mereka berperang, ini tidak disebut dengan jihad. Ini adalah tindakan jahat. Makanya peperangan sesama kaum muslimin disebut dengan fitnah. Disebut dengan fitnah. Karena dua-duanya mengangkat kalimat Allah. Satu bertakbir Allahu Akbar, yang satu Allahu Akbar. Ini bukan jihad. Apalagi melakukan penyerangan-penyerangan dalam kondisi yang tidak dalam peperangan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau kita nak tahu secara singkat, bahwasanya jihad pada asalnya adalah fardu kifayah. Bahkan dalam berbagai situasi adalah sunnah. Bahkan dalam suatu kondisi bisa saja wajib, tidak selamanya dengan satu hukum. Seperti yang kita katakan tadi, sejak zaman Nabi alaihi salatu wasalam sudah ada yang ahli zimmah, sudah ada yang terlibat perjanjian dengan kita,
Dan oleh sebab itu dalam Islam agar orang-orang kufar itu dibagi kepada 4 bagian. Yang pertama adalah ahlul zimmah. Ahlul zimmah. Ahlul zimmah itu adalah non-muslim yang hidup di bawah pemerintahan kaum muslimin. Subhanallah. Kaum muslim dan muslimat. Orang yang sudah merasakan indahnya dihukum dengan hukum Islam, mereka enggan untuk kembali ke negaranya masing-masing. Enggan untuk kembali ke negaranya masing-masing. Dulu di saat terjadi perang salib, di saat itu atau sebelum itu, 40 tahun sebelum itu, Lionheart menaklukkan kota Baitul Maqdis dan menumpahkan darah seluruh rakyat yang ada di kota, sipil, orang tua, anak-anak, wanita, bersenjata, tak bersenjata, ulama, sampai-sampai para penyair mereka dengan bangga menyampaikan dalam bahasa pujangga, kuda-kuda perang kami berenang darah, darah kaum muslimin. Subhanallah. Tapi 40 tahun setelahnya, Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah berhasil dengan izin Allah merebut kembali Baitul Maqdis. 40 tahun tak akan terlupa. Tetapi dia lebih tidak lupa pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam perang pun melarang membunuh orang tua, melarang membunuh para wanita, dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh orang yang tidak mengangkat senjata, dilarang membunuh orang-orang ahli agamanya, dilarang membunuh orang-orang yang tidak ikut berperang, atau dalam bahasa sekarang rakyat sipil. Sehingga Salahuddin Al-Ayyubi memerintahkan tidak ada setetes darah pun yang tumpah di Baitul Maqdis. Sebab kita jihad kita suci, bukan untuk bersih-bersih. Maksudnya bukan untuk genosida, bukan membalaskan dendam. Tidak, demi Allah. Tapi adalah semata-mata mengembalikan sistem ke jalurnya yang benar, bahwa li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia umumkan, siapa di antara kaum Nasrani yang ingin kembali ke tanah aslinya di Romawi, maka kami antarkan ke batas aman, dikawal oleh pasukan resmi negara supaya tidak diganggu oleh orang-orang awam kaum muslimin, dikawal oleh pasukan khusus negara supaya tidak diganggu oleh orang-orang awam kaum muslimin. Subhanallah, hampir semua rakyat sipilnya ingin menetap di bawah pemerintahan Islam karena mereka merasa nyaman melihat apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan para pemerintah Islam waktu itu. Ini yang mereka berpegang teguh dengan Islam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi perang dengan Tatar, nah dengan Romawi juga, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang akhir-akhir ini sering difitnah bahwa pemikirannya sering menjadi sumber radikalisme di dalam masyarakat muslim, siapa yang membaca kitabnya punya bibit tarikan, beliau sendiri yang memfatwakan kepada Amir Aslam pada waktu itu bahwa yang pertama diurus wahai Amir urusan ahli zimmatina qabla ahli millatina, dahulukan urusan ahli zimmah, orang-orang non-muslim yang hidup di negara Islam, sebelum itu baru selesaikan urusan ahli millatina, orang-orang yang seagama dengan kita. Apa sebab? Mereka terasing di negeri itu, maka perlu diberikan pelayanan lebih dahulu. Sedangkan kita adalah orang-orang menetap di sini, punya kerabat yang banyak di sini, dan mereka tidak merasa asing di sini, urusannya dilambatkan, didahulukan ahli zimmah. Andainya Islam mendiskreditkan, Islam melakukan tindakan yang tidak menghormati, tentu akan difatwakan oleh beliau, tak usah urus-urusan mereka.
mereka di sini mengganggu saja. Ternyata tidak. Itulah besarnya jiwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak sekerdil jiwa orang yang suka menebar fitnah tentang beliau. Oh muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT, bahkan ada yang mengatakan, saya belum memurajaahnya, ada yang mengatakan, beliau juga yang mengatakan bahwa pemimpin yang adil sekalipun tidak muslim lebih baik daripada pemimpin muslim yang tidak adil atau zalim. Ya, ini dinisbatkan kepada beliau, tapi saya belum memastikan kebenarannya karena saya belum menemukan langsung dari perkataan beliau. Padahal beliau hari ini difitnah, siapa yang baca kitab Syekhul Utsaimiyah akan menjadi bibit-bibit radikalisme. Mungkin ada yang membaca. Nah, kalau kaidah ini yang dipakai, nanti siapa yang membaca kitab Imam, misalnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, lalu dia pernah baca, lalu dia lakukan hal tersebut, apakah kita akan menuduh semua yang baca kitab Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah terbit teroris? Ini adalah sesuatu yang tidak benar dalam kesopanan ilmiah dan akademis. Ma'asyur kiram, kalau demikian nanti setiap yang bersyahadat akan menjadi teroris, karena yang teroris juga bersyahadat. Apakah jadi teroris? Tidak. Sebagaimana kita juga tidak akan membuat dengan timbangan yang sama, yang banyak korupsi itu yang pakai dasi ke kantornya. Apakah setiap yang berdasi lalu kita katakan ini adalah koruptor? Tidak. Tidak sedikit pencuri, mungkin dari ras tertentu atau suku tertentu, tapi apakah kita akan katakan bahwa semua pencuri atau semua yang dari suku itu adalah pencuri dan penipu sebagainya? Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat, yang benar adalah itu adalah keyakinan, bukan tampilan. Dan itu adalah kasus, bukanlah suatu ajaran. Dan kalau ada yang menyimpang, maka perlu untuk dikembalikan ke jalur yang benar, yaitu mempelajari agama dengan benar melalui Alkitab dan Sunnah Nabi menurut pemahaman as-salafus salih dari umat ini. Yang kedua, tadi ahli zimmah. Yang kedua adalah al-mu'ahad, orang yang terlibat perjanjian dengan kaum muslimin. Siapa yang membunuhnya tak mencium bau surga, seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga adalah al-musta'man. Al-musta'man, orang yang mencari suaka ke negeri orang Islam sekalipun bangsanya berperang dengan bangsa Islam. Dan indahnya Islam, suaka itu tak susah diurus. Siapapun muslim yang memberikan suaka sekalipun bukan pejabat pemerintah, itu wajib dihormati oleh pemerintah Islam. Subhanallah. Datang seorang kafir Quraisy datang ke Madinah, lalu minta suaka, diberikan suaka oleh Ummu Hani binti Abi Talib. Lalu Nabi SAW katakan, "Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Kami berikan suaka kepada siapa yang telah engkau berikan suaka, wahai Ummu Hani. Dia kafir, minta keamanan ke negeri muslim, lalu diberikan suaka tersebut, maka haram bagi orang Islam untuk melakukan tindakan-tindakan yang menakutkan atau merugikan, bahkan atau menyerangnya dengan dalil menyerang orang-orang yang memusuhi Islam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, baru kafir harbi, yaitu orang yang terlibat berkonfrontasi dengan kaum muslimin. Yang namanya berperang, tidak mungkin kita tinggal diam. Kami dilarang bunuh orangnya, oleh sebab itu kami ambillah apa yang kalian ambil di negeri kami ini. Bisa? Tidak. Orang yang memerangi kita, bertemu di medan perang, makanya tidak halal seorang muslim lari dari medan perang. Nabi katakan, la tatamannaw liqa'al adu. Jangan kalian mencari-cari bertemu dengan musuh. Tapi bila bertemu, pantang untuk mundur. Bahkan kata Nabi katakan, lari dari medan tempur termasuk tujuh yang menghancurkan.
ya, 7 dosa besar yang menghancurkan. Kemudian pada awal Islam dulu, Nabi Allah SWT menjadikan 1 lawan 10. Bila ada satu orang seratus orang Muslim harus sabar menghadapi 1000 orang kafir yang memerangi. Kalau lari, dosa besar. Kemudian Allah ringankan, al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Allah tahu kalian sudah mulai lemah. Maka kalau seandainya ada 100 orang Muslim yang sabar, tidak boleh lari dari musuh sebanyak 200 orang. 1000 lawan 2000, itu tidak boleh lari. Subhanallah. Kaum Muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian hukum jihad sudah ditetapkan bahwa berjihad itu hukumnya ada yang wajib. Yang wajib diantaranya adalah, pertama, bila imam istighfar dari pemerintah. Yang sah, permintaan orang Islam yang sah mewajibkan seluruh warganya untuk pergi berjihad. Maka ini wajib fardhu ain. Ini izin orang tua pun tidak perlu. Yang kedua, bila kita berada di medan perang, kita tidak ingin perang ini, tiba-tiba diserang, maka juga wajib alal ain untuk berjihad fi sabilillah. Yang ketiga adalah di saat negeri kita diserang, diserang, ini juga fardu ain. Nah, ada yang sifatnya fardu kifayah, seperti negeri, sebagian negeri kaum muslimin diserang, dijajah oleh orang-orang kafir, seperti Palestina yang sekarang dijajah oleh Yahudi. Nah, bagi mereka yang di sana wajib untuk mempertahankan negeri itu. Karena kita juga katakan, bila negeri kita dijajah pula oleh Yahudi, wajib tidak kita pertahankan? Wajib. Mereka wajib. Bagi yang mah, fardu ain. Bagi yang sanggup, bagi kita adalah fardu kifayah. Kalau bisa. Kalau ternyata tidak ada izin, maka kita terhalang oleh izin tersebut karena tidak mampu melakukan perjalanan. Tapi kalau sempat, misalnya pemerintah kita mengizinkan, bahkan mungkin menganjurkan, siapa yang mau ikut berjihad ke Palestina, misalnya, di saat itu baru bisa kita melakukannya. Dan yang keempat tadi, yang wajib ain tadi, saya terlupa tadi, sebagian ditambahkan oleh ulama Syekh Utsaimin rahimahullah, bila seseorang itu punya keahlian yang dibutuhkan yang tidak dimiliki oleh pasukan yang lain, itu baru boleh wajib baginya untuk mengikuti, seperti dia ahli dalam persenjataan dan sebagainya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang sifatnya sunat, yaitu dalam kondisi aman, tapi ada orang yang harus menjaga perbatasan, dan ini adalah seafdal-afdal jihad karena dia berhadapan dengan perbatasan antara negeri Islam yang lain. Nah, sekarang melakukan penyerangan di dalam negeri umat Islam terhadap orang kafir yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, apakah ini dimaksud jihad? Ini jelas saja bukan jihad. Pertama, dia tidak dalam kondisi di tempat di kancah peperangan. Yang kedua, dia tidak dalam keadaan istighfar, yaitu disuruh secara total oleh pemerintah untuk berjihad. Yang ketiga, bukan dalam kondisi negerinya tempatnya diserang oleh musuh. Yang kelima, yang menjadi korbannya adalah orang-orang sivil yang tidak bersenjata. Yang kedua, tidak jarang korbannya adalah kaum muslimin sendiri. Oleh sebab itu, Islam, akidah kita mengajarkan bahwa ini tidak dibolehkan
tidak dianjurkan dan tidak disyariatkan, dan pelakunya adalah pelaku kejahatan dan kriminalitas. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, agar masalah ini jelas bahwa kita yang mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam tidak memberikan rekomendasi, bahkan tidak menyetujui, bahkan memperingatkan dengan keras bahwa ini dalam keyakinan kita adalah tindakan kejahatan, bukan jihad, tetapi adalah tindakan yang jahat. Wallahu ta'alam. Mudah-mudahan dengan ini kita kembali memikirkan, sebab kelakuan-kelakuan sebagian orang yang tidak berilmu, yang hanya merujuk kepada ulama-ulama atau mungkin dai-dai baru, tidak merujuk kepada ulama-ulama besar, akhirnya mereka berbicara dalam masalah besar sehingga melakukan kesalahan-kesalahan besar. Makanya kaum muslimin dan muslimat, Nabi SAW menganjurkan kita untuk mengambil ilmu dari kibaril ulama. Sesatnya khawarij di masa masih banyak sahabat akibat daripada mereka tidak merujuk kepada para sahabat. Ingat, khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang berkeyakinan boleh menumpahkan darah orang pelaku dosa besar dan mengafirkan orang yang tak sepaham dengannya akibat tidak merujuk kepada sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi adalah ulama senior masa itu. Dan ingat, catat dengan benar bahwa tak seorang pun sahabat terlibat dalam aliran khawarij. Tak ada sahabat yang terlibat dalam aliran khawarij, padahal mereka masih tak kurang daripada 40 ribu orang yang masih hidup, tetapi tidak satu pun yang terlibat dari golongan khawarij. Dan perlu dicatat juga, barangkali ini mungkin jarang tuan-tuan dengar, dari seluruh aliran sesat yang lahir, dari seluruh aliran bid'ah yang lahir, yang sesat dari jalan Nabi SAW, yang masa itu masih hidup para sahabat sebagiannya, tidak satu pun sahabat yang ikut aliran menyimpang. Tidak ikut aliran Syiah, tidak ikut aliran Qadariyah, tidak ikut aliran Murji'ah, tidak ikut aliran Khawarij, tidak ikut aliran Jabriyah, tidak ikut aliran Al-Mu'tazilah dan lain-lainnya. Alhamdulillah, sahabat semuanya radhiyallahu anhum wa radu anhum. Itu sebabnya kenapa kita tidak ragu menjadikan sahabat sebagai generasi utama yang harus diikuti, karena dia murid langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, mendatangi kaum Khawarij yang memberontak kepada pemerintahan yang sah, yaitu Ali, dan sebelumnya membunuh Utsman bin Affan, untuk menyadarkan mereka kembali. Ternyata semuanya akibat salah kaji. Jadi yang salah bukan Al-Qur'annya, tapi dia salah mengaji Al-Qur'an dengan siapa. Yang salah bukan sunnahnya, tapi yang salah dia mengajar sunnah sama siapa. Karena tidak sedikit subhat itu timbul gara-gara salah mengaji. Ibarat air, ini air putih, lalu dimasukkan melalui saluran yang berkarat, keluar air karat. Masukkan ke saluran berminyak, keluar air minyak. Bahkan tidak sedikit orang bisa kafir gara-gara memakai ayat Al-Quran tetapi bukan pada tempatnya. Dulu kaum PKI sengaja mengeluarkan petani-petani dari Islamnya dengan ayat Al-Quran. Dengan sederhana mereka datangi para petani miskin di kampung-kampung itu. Coba lihat, ini fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Neraka wailah bagi orang-orang yang solat. Ini bapak solat kan? Iya. Masuk neraka. Masuk neraka. Akhirnya mereka akhirnya meninggalkan solat. Lebih baik kita tak solat, tak masuk neraka. La haula wa la quwata illa billah. Itu juga yang terjadi hari ini. Sebagian orang tak menyesatkan kita. Tak boleh sebut kafir kepada orang non-muslim. Di mana dapatnya? Dalam surah Al-Quran.
lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Allah sendiri mengakui orang kafir punya agama, kita juga punya agama. Lalu ditanya kepada beliau, itu surat di mana, ayat berapa? Katanya surat Al-Kafirun. Ternyata dapat dalam surat Al-Kafirun. Allah sendiri sebut mereka orang kafir. Allah sendiri yang sebut mereka orang kafir. Apa juga ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Oh. Oh iya ya, lupa saya katanya. Lupa. Jadi dengan ayat disesatkan umat. Sama dengan juga sebagian ahli yang tidak ahli, sebagian pakar yang tak berpikir, dia katakan, kita agama ini disamakan aja. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, maka kita tegakkan kalimat-kalimat yang sama di antara kita. Apa itu? Mereka tafsirkan sendiri. Yaitu sama-sama menebar kedamaian, sama-sama menebar kasih sayang, sama-sama menebar saling mengerti, saling toleransi. Ini benar. Tapi yang dimaksud oleh Allah bukan itu. Yang bisa ditegakkan bersama-sama itu semua manusia tanpa agama pun ada kasih sayang, tak ada kedamaian, apalagi dikuatkan oleh agama. Tapi yang dimaksud Allah bukan menyatukan agama, tapi adalah menyatukan kalimatun sawa. Alla na'budu illallah. Ternyata tadi baru titik koma, bukan titik. Tafsirnya apa? Alla na'budu illallah, bahwa kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wa la nusyrika bi syai'an, tidak saling menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa la yattakhidza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidak menjadikan sebagian kita bagi sebagian tuhan-tuhan tandingan bagi Allah SWT. Ah, kalau bisa seagama kita, karena memang agama yang diterima di sisi Allah semuanya Islam. Agama yang didakwakan Nabi Musa Islam, agama yang didakwakan Nabi Isa Islam, cuma dirubah-rubah oleh para pengikutnya sehingga menjadi agama Yahudi, sehingga menjadi agama Nasrani. Akhirnya Allah utus Nabi Muhammad untuk mengembalikan mereka kepada Islam. Kalau seandainya mereka beriman pada Nabi, mereka jadi Muslim. Tapi karena mereka tidak beriman pada Nabi Muhammad, mereka jadi kafir. Siapa yang namakan kafir? Allah. Bukan. Bahkan mereka sendiri yang menjawab Nabi, kafarna, inna kafarna bima ursiltum bihi. Kami kafir kepada apa yang kalian diutus menyampaikannya. Jadi yang menamakan kafir itu mereka sendiri, bukan kita. Nah, tapi kalau tuan-tuan ragu juga tidak apa-apalah, sebutlah non muslim. Sama juga hari ini menyebut bid'ah tidak boleh juga, bilang non sunnah. Asalnya sama sahaja. Nah. Jadi bid'ah apa, sunnah non sunnah. Jelas muslim non muslim. Istilah tidak masalah. Ya, apalah artinya semua. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini istilah-istilah, tidak usah dirubah-rubah. Makanya tidak jarang Al-Quran dan hadis bisa orang menyesatkan orang dengan itu. Oleh sebab itu, maka bertanyalah kepada ahlinya. Khawarij itu dulu jadi penumpah darah karena salah menafsirkan ayat. Akhirnya datanglah ahli yang sebenar-benar ahli, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berdialog dengan mereka. Makanya pemikiran itu pecahkan dengan pemikiran juga. Hujjah juga diberikan dengan hujjah, bukan dengan tekanan kanan, bukan dengan tuduhan-tuduhan, apalagi memanfaatkan institusi dan instansi tertentu untuk mendiskreditkan orang yang tidak bersetuju dengan kita, seperti yang dilakukan oleh sebagian yang ahli tetapi tidak ahli, sebagian pakar yang bukan pakar, sehingga serampangan menafsirkan asal berjenggot teroris, asal cingkrang radikal, asal rajin ke masjid hati-hati. Ini telah menimbulkan kekacauan dalam beragama. Ini menimbulkan kekacauan dalam memahami agama. Sesungguhnya kaum muslim dan muslimat, Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan jenggot, mengajarkan solat, mengajarkan baca Quran, mengajarkan cingkrang, juga mengajarkan menghormati darah.
Karena membunuh seorang manusia dosanya sama dengan membunuh seluruh umat manusia, baik muslim maupun non muslim, baik muslim maupun kafir, kecuali dengan hak yang Allah sudah tentukan, seperti yang sudah sebagian kita sebutkan. Karena waktu yang membatasi, saya cukupkan sampai di sini Ustaznya. Soalnya tidak mungkin semua diberi nanti, tidak ada lagi bagian yang lain. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga semuanya bisa jelas. Kalau ada yang belum jelas, mungkin kita ada sedikit pertanyaan dengan syarat jangan yang susah-susah. Nah, itu aja. Sebab nanti bisa lagi satu jam setengah lagi saya jelaskan. Baik, terima kasih. Langsung atau di mana? Tertulis. Tertulis. Silakan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah adakah amalan yang Nabi perintahkan tapi Nabi tidak mengerjakannya? Ini pertanyaan menguji nampaknya. Nah, baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, adakah amalan yang Nabi perintahkan tapi Nabi tidak mengerjakannya? Ada. Ada. Misalnya, kalian nanti setelah aku meninggal melihat perselisihan yang banyak, ikutilah sunnahku dan sunnah Khulafa' Rasyidin. Nabi mengikuti sunnah Khulafa' Rasyidin? Tidak. Nah, satu. Tambah lagi. Hah? Tambah lagi? Masih banyak. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh kita untuk berjihad fisabilillah jihadul bahr. Di antara hadisnya, awwalu jaisin yaghzul bahra yughfaru lahum. Tentara Islam yang pertama berjihad melalui lautan, Allah ampuni. Nabi pernah berjihad melewati laut? Dah, alhamdulillah. Tambah lagi? Hah? Masih banyak. Dah. Sudah cukup itu dulu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Nabi melarang kita untuk puasa wisal. Padahal beliau puasanya wisal. Jelas? Banyak. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT, apa maksud pertanyaan ini? Jangan-jangan tujuannya tidak semua yang diperintahkan Nabi harus kita ikuti. Kalau itu tujuannya, saya jawab. Ada yang memang ada sebagian yang punya pandangan seperti itu. Saya tak mengikuti Nabi kecuali yang ada kaitannya dengan hukum legal formal, aturan-aturan hukum, wajib, sunat, makruh, haram, mubah. Yang tidak itu, seperti Nabi misalnya berpakaian suka warna putih, atau Nabi misalnya berjenggot, saya tidak ikuti itu. Saya katakan, pertama, yang mengatakan itu siapa? Yang mengatakan yang harus antuk ikuti hanya sebagian, tidak semuanya, siapa? Nabi yang mengatakan? Tidak. Hanya sebagian orang memakai kalimat wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Apa yang dibawa oleh rasul, ambil. Nah, kalimat rasul kan utusan. Utusan berarti ada yang disampaikan dari Allah. Yang didatangkan dari Allah hanya hukum-hukum. Antum keliru. Yang datang dari Allah kepada Nabi bukan hanya sekedar hukum, ada anjuran, teladan dan sebagainya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ini biasanya orang menggunakan bahasa-bahasa
yang mengandung multi interpretasi, multi tafsir, lalu dia diambil salah satu dari tafsir yang interpretasi tadi tanpa dalil. Kalau saya sederhana menjawab, antum nak masuk surga? Mau masuk surga? Serius? Hah? Mau terakhir atau pertama? Mau cepat atau lambat? Mau cepat masuk surga? Tayyib. Antum kalau nak masuk istana negara, nak jumpa Bapak Presiden Hafizahullah misalnya, ikut orang yang cepat masuk atau yang lama pemeriksaannya masuk? Hah? Siapa yang cepat masuk? Misalnya antum diajak oleh Pak Wakil, Pak Wapres, Dasman, ikut saya. Anda usahlah Pak, nanti cepat sekali masuknya. Gitu. Saya ikut Pak Camat ajalah. Mumpung Pak Camat orang kampung saya katanya, maaf. Jadi kaum muslimin dan muslimat, enggak. Antum nak cepat masuk atau nak lambat? Kalau nak cepat, mesti ke Nabi merapat. Sah? Ya enggak? Atau melalui Pak Menteri KSP-nya, Kepala Staf Kepresidenan. Pasti cepat masuknya kan? Nah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang pertama mengetuk pintu surga. Beliau yang pertama masuk surga. Antum nak cepat masuk, mesti yang dekat-dekat dengannya. Apalagi di akhirat juga, juga Nabi katakan al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama yang dia cintai. Antum mencintai. Dulu ketika masih hobi bola, antum mencintai Maradona, sah? Beli baju merek Maradona. Kenapa? Karena antum suka. Walaupun kaki antum tidak seperti kaki Maradona. Antum mencintai misalnya sampai artis pun pasti pilih baju yang sering dipakai oleh artis. Untung hari ini antum mencintai ustaz. Nanti tengok baju ustaz ini di mana dibuatnya. Nanya dia tuh. Supaya nanti besok nak beli baju seperti baju ustaz. Itu tanda cinta. Kalau antum mencintai Nabi, pasti suka dengan gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu saya memang ingin masuk surga secepatnya. Kalau bisa dihisab tanpa tanpa hisab. Tanpa hisab. Nabi kan tanpa hisab tuh. Iya. Nabi justru memberikan syafaat. Mudah-mudahan saya juga bisa memberi syafaat, bukan lagi berharap, bukan lagi berharap syafaat. Gimana? Antum berharap syafaat atau dapat memberikan syafaat? Ustaz, mengharap syafaat atau mengharap bisa beri syafaat? Kalau bisa kita beri syafaat, jangan lagi mengharap syafaat. Oleh sebab itu, maka saya ingin merapat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang masih bisa. Ya, makanya tadi saya bilang kalau boleh saya nak nikah lebih dari satu. Nah, cuman kan terbatas tadi izin tak keluar-keluar. Sah? Lagipun kemampuan tak ada juga lah. Nah, satu aja rumah belum selesai sampai sekarang. Nah, coba bayangkan. Kalau dua, berhutang terus saya jadinya nanti. Ah, itu bagus juga. Tak bisa, tawakal aja dia. Harus hitung-hitung dulu. Nah, tayyib. Jelas ya? Jelas? Nah, jadi semakin antum mencintai Nabi, semakin mengikutinya. Dan ada garanti dari Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Nabi bagi kamu terdapat uswah, contoh teladan terbaik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah. Siapa ingin bertemu dengan Allah. Wal yaumil akhir, bahagia di akhirat. Wa zakarallaha katsiran, dan banyak berzikir pada Allah. Nabi berzikir dalam segala keadaannya. Tidak ada lagi peluang untuk berzikir-zikir baru. Semua zikir ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Yang tadi masih ada pertanyaannya. Apa batas atau ukuran pangkas rambut yang khaza? Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang anak rambutnya dicukur sebagian, sebagian tidak.
Makanya definisi qaza itu adalah halqu ba'dhin wa tarku ba'dhin. Mencukur sebagian, meninggalkan sebagian yang lain. Batasnya di mana? Ya rambut, rambut kepala. Kalau ada yang seperti itu, kan macam-macam sekarang modelnya. Ada yang bergaris-garis, kan ada yang masya Allah kayak topeng, ada yang kayak peci. Yang lucunya ada kayak peci hitam, kalau Cina nasional ada juga tuh. Ini termasuk qaza yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu termasuk tanda-tanda kiamat sudah dekat. Maka cepat-cepatlah merapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya, bagaimana sikap kita pada orang tua yang membenci kita dalam mengikuti sunnah? An-nasu adu jahilu. Manusia itu ada membenci yang dia tidak ketahui. Maka bersabarlah antum untuk memberitahukan kepada orang tua. Salah satu cara terbaik adalah buktikan antum dengan mengaji sunnah ini semakin berbakti kepadanya. Bukan semakin tuli dan budak mendengar perintahnya. Ya, yes. Kalau dulu pulang disuruh 3 kali baru beranjak. Nah, sekarang enggak, pas pulang, ibu ada yang bisa saya kerjakan. Kalau sudah besar kita, bu ada yang berapa duit yang ibu butuhkan. Walaupun sebenarnya enggak ada duit juga. Ibu kita tak tegak. Okay. Ketika dibilang, nak ada kau uang 1 juta. Uang saya hanya 100 ribu, bu. Nah, bagi 50 jadilah. Ih, tahu dia. Orang tua kita itu lebih sayang pada mereka. Sah? Orang tua lebih sayang pada kita. Nah, buktikan setelah antum mengaji ini, antum semakin berbakti kepadanya. Lihat siapa dulu salah seorang sahabat subhanallah Mus'ab bin Umair atau selainnya, ibunya sangat membencinya karena dia masuk Islam ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berubah dia enggak. Dia adalah anak yang paling berbakti sejak masa jahiliyah lagi, dan setelah ikut Nabi semakin berbakti pada ibunya. Tapi ibunya tetap tak menerima dia masuk Islam. Sampai-sampai dia mengatakan, kalau gitu saya akan mogok makan sampai mati. Nah, di sini baru dia tunjukkan ketegasan. Mak, kalau amak mogok makan dengan ancaman saya harus mencabut iman, silakan mogok sampai mati. Sampai 1000 nyawa pun ibu nanti mogok sampai makan mati, saya tak akan bergoyang dari sini. Akhirnya, tak takut juga mak jadinya, tak jadi dia mogok makan. Ini tegas. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi fala tuti'huma. Kalau dipaksa untuk syirik, dipaksa untuk durhaka, jangan taati. La ta'atala li makhlukin fi ma'siyati al-khaliq. Kaum muslimin sallallahu alaihi rahmati Allah. Tapi untuk ihsan, untuk semakin baik, semakin sering dijenguk, semakin dijaga, tunjukkan. Lama-lama nanti seperti ibunda Abu Hurairah, sampai dia melaknat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba dia melaknat Nabi pakai apa? La'anallahu Muhammad. Dia beriman juga pada Allah sebenarnya. Coba bayangkan orang. Jadi mereka jahiliyah itu mengklaim mereka pewaris Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sebagai penyeleweng. Jelas. Sekarang di zaman ini pun banyak umat Islam yang tak belajar agamanya. Ini mohon maaf, umat Islam kebanyakan tak belajar agamanya. Betul? Kebanyakan tak belajar agamanya. Kemudian yang belajar agama di pesantren sekalipun tidak sempurna belajar dari awal sampai akhir. Jelas? Karena kurikulum kita dipaksa SKS, sistem kebut semalam. Ini mohon maaf juga, saya katakan di mana-mana, di UIN saya sampaikan, kita belajar misalnya masuk jurusan ilmu hadis, anak tamat SMA masuk jurusan ilmu hadis, kan saya masuk tahun itu tanya, tamat mana? SMK. SMK apa? SMK kekeuangan. Kok masuk ilmu hadis? Hah? Ya saya dengar ustaz katanya ahli hadis ini. Misal kan anak. Jadi ikon juga. Kemudian ini di mana? SMA. Ini kebanyakan dari sekolah umum.
masuk jurusan agama. Lepas itu aturan kuliah, anak-anak bikin makalah. Saya pastikan makalah, jangankan S1, S2, S3 aja sering kopi darat, kopi paste. Ya saya sudah uji, ya banyak. Ya ada juga yang masya Allah dibahasnya dengan baik, tapi tidak sedikit juga yang copy paste. Pernah suatu kali saya nakal sedikit, itu termasuk dosen nakal juga. Nakalnya gimana? Ngerjain mahasiswa. Salah satunya siapa yang menikah semester ini dapat nilai A. Nah, itu nakal saya tuh. Yang kedua, siapa yang lapar sekarang saya belikan makanan. Termasuk kenakalan saya sedang ngajar itu. Makan boleh, bercakap tak boleh kecuali izin saya. Jelas ya? Nah, saya nakal juga waktu itu, saya beri judul makalahnya semuanya sama. Semuanya sama, alhamdulillah tulisannya semuanya sama. Yang lebih parah lagi, awak bicara tentang konteks keindonesiaan, dia bicara tentang konteks kemalaysiaan. Oleh sebab itu, setiap kuliah saya pilih pilihan pada kawan-kawan itu. Kalian nak sulit atau saya nak sulit? Apa maksudnya? Kalau saya ingin mudah kuliah, saya tak perlu bersiap. Saya bagikan makalah berdasarkan tema-tema kuliah. Pertemuan pertama, ini pemakalah. Saya kan tak perlu baca malam harinya, tak perlu persiapkan materi kan? Sah? Nah, tapi kalau kalian ingin saya yang susah, saya harus murojaah. Setiap masuk kuliah saya harus baca lagi malam harinya. Kadang pulang ceramah jam 12 malam, tak bisa langsung tidur. Karena mandi dulu, nah, tadi dikasih makan juga, nah, supaya agak sedikit kurang isi perut, kemudian dinginnya habis mandi agak ini, supaya tak rematik, saya duduk dulu kadang sampai jam 1 untuk baca dulu. Ya baca dulu sedikit untuk kuliah besok. Kalau sempat 3 sesi berarti bacaannya lebih banyak. Kadang mendekati jam 2. Allah musta'an. Panjang juga jawabannya. Taib. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah, hanya banyak di antara yang tidak paham agamanya, sehingga fitnah-fitnah seperti tadi itu sangat mudah. Sangat mudah. Maka hati-hati jangan mengambil ilmu kecuali yang benar-benar berilmu. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Nasihat orang tua sudah tadi. Bagaimana kiat-kiatnya untuk dapat lancar buka cabang-cabang dan tidak menutup kantor pusatnya? Wallahi, antum jangan nanya ke yang tidak berpengalaman. Nah, ini tidak bisa saya jawab. Tanya pada yang sudah berpengalaman. Saya waktu haji 2016 ditugaskan untuk jadi apa, ngisi media, ngisi di radio waktu itu, karena memang saya juga mantan jurnalis juga, pernah jadi reporter di musim haji, pernah ngisi acara di radio, acara dakwah dan lain-lainnya. Pas pula sekamar, satu dari Nigeria, istrinya 2, mau 3. Yang satu dari Indonesia, istrinya sudah 3, mau 4. Awak sendiri, istri 1. Asal ketemu, azab saya. Azab saya. Ya, macam-macam. Cuman yang dapat saya simpulkan, satu, yang beristri lebih dari 1, memang harus tegaan sedikit. Awak baru aja dia cemburut, dah luluh hati ini. Nah kan, ya enggak, cemburutlah di situ, saya harus masuk kantor cabang. Harus sedikit tegaan. Kadang-kadang sebagian pinter itu katanya, pas baru aja 2 jam kita di istri kedua, datang telepon, bang anak panas. Sebenarnya hati ibunya yang panas itu, disuruh pulang. Awak tentu mendengar anak, luluh juga hati. Akhirnya balik lagi. Yang istri yang kedua pun menjadi tidak nyaman hati. Masa baru sebentar dipanggil lagi katanya kan. Ternyata benar.
panasnya hanya 37,4 derajat Celcius. Abadnya tadi hampir step nih bang, katanya kan hampir step. Oh, negara anak step tentu tidak mungkin lah, apalagi kantor pusat yang nelpon bergegas kita. Itu jadi kayaknya harus tegaan. Yang kedua, mending minta maaf daripada minta izin. Yang payah, izin tak akan keluar. Kalau ada izin keluar, ini jarang. Ini betul-betul keberuntungan. Maka nikmatilah. Kalau kami kayaknya belum juga, Pak Ustaz. Terima kasih. Untuk lebih selanjutnya, kepada yang berpengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pengertian salat jamak dan salat qasar yang sesungguhnya? Dan berapa lama waktu salat itu bisa di jamak dan di qasar? Ma'asyurul kiram dirahmati Allah. Jamak tidak mesti qasar. Sebagaimana qasar tidak mesti jamak. Dan ada pula jamak dengan qasar. Di antara bentuk jamak tanpa qasar, misalnya antum nak musafir. Tapi dalam hadis riwayat Jabir, Nabi bila musafir setelah masuk waktu salat zuhur, lalu dia jamak asar ke zuhur tanpa diqasar. Sebab qasar itu baru dilakukan iza jadda sayru au iza ansha'a safar. Baru boleh dilakukan jama'at qasar itu setelah memulai perjalanan dan tak terlihat lagi bumbung rumah kampung kita. Nah, habis sudah umran baru boleh diqasar. Jadi kalau ada misalnya yang sekarang selepas ini nanti nak pulang musafir ke mana? Kampung? Ada yang musafir? Maka dia jamak taqdim. Diqasar pada jamak? Ya diqasar, karena dia sudah musafir dari kemarin. Andainya orang sini nak mengikuti saya ngantar pekan baru nanti misalnya, nah, maka dia boleh menjamak tanpa mengqasar, karena dia belum memulai safar. Contoh qasar tanpa jamak, misalnya ketika kita di hari-hari Mina, mabit di Mina, lalu salat zuhur di waktu zuhur 2 rakaat, salat asar di waktu asar 2 rakaat, salat maghrib waktu maghrib 1,5 rakaat. Enggak, kayaknya masih nyimak nih. Berarti 2, 3, masya Allah, alhamdulillah. Antum dah tahu, nanya lagi saya. Nah, ya, salat isya di waktu isya 2 rakaat, subuh di waktu subuh 1, 2, alhamdulillah. Dah paham, dah hafal semuanya. Nah, ini namanya qasar tanpa jamak. Nah, ada jamak dengan qasar. Ini pada umumnya seperti itu. Misalnya nanti saya selepas ini mungkin diajak makan semua orang ini. Mungkin ini. Kalau enggak saya ngajak, gitu aja, enggak usah lah, aman. Kalau enggak diajak saya ngajak. Karena memang waktunya makan. Mungkin pas selesai makan, beliau-beliau kan tidak musafir, harus sholat di masjid. Nah, kalau saya kan musafir, boleh jamak takhir. Maka jangan direkes nanti, Ustaz masa tidak sholat di masjid kan? Nah, jadi harus tahu juga, saya sedang musafir, maka saya diberikan rukhsah. Nak jamak takdim atau jamak takhir, tergantung aja nanti. Nah, maka saya nanti jamak dan qasar sekaligus. Jelas? Berapa batas waktunya? Tergantung kondisi antum. Kalau ada kondisi misalnya khauf, tentu sampai selesai khaufnya. Kan ada salat khauf yang di qasar. Naam. Misalnya orang dalam kondisi siaga satu misalnya. Apa misalnya siaga satu? Misalnya gempa bumi misalnya kan, atau tsunami dan sebagainya. Dia ternyata belum salat jadi, maka dia jamak. Jamak takdim, jamak takhir biasanya kalau yang begini ini kan. Atau misalnya di medan jihad seperti kita jelaskan tadi, dalam keadaan berhadapan dengan musuh, berapa lamanya? Wallahualam, tidak dibatasi. Nah, sebagian dalam perjalanan normal
bukan perjalanan, ada ketakutannya. Dan perjalanan itu berhenti di satu tempat, maka sebagian ulama membatasinya sampai 3 hari 3 malam bagi siapa yang diketahui berapa lamanya tinggal di tempat itu. Tapi sebagian mengatakan tidak ada batasannya, sebab Nabi pernah 18 hari 18 malam di Mekah, beliau tetap menjamak dan mengqasar salatnya. Wallahu a'lam. Jadi wallahu a'lam, saya cenderung kepada tidak membatasi itu, khususnya bagi yang berurusan, apakah urusan negara, urusan pribadi, urusan apapun yang memaksa dia harus menjamak dan mengqasar. Wallahu ta'ala alam. Kemudian apakah qasar itu hanya untuk orang safar dalam ketaatan atau semuanya boleh mengqasar atau tidak? Ya, sebagian mengatakan yang musafirnya berbuat maksiat tidak boleh mengqasar sebagai uqubah, baginya hukuman. Tidak. Al-zahir illatnya adalah safar. Selama dia musafir, masa boleh menjamak dan mengqasar salatnya. Ini ada cerita masya Allah aneh dari teman-teman saya. Beliau tamat kontor, jadi guide di Jakarta. Jadi Jakarta, karena dia pandai bahasa Arab, sering juga tamunya orang Arab. Ini tidak patut ditiru ini sebenarnya. Janji tidak niru kan, kalau tidak saya ceritakan. Kalau preman Arab tuh aneh pula Ustaz. Ya, gimana anehnya? Dia bawa perempuan, tapi pas dengar azan, stop. Nusalli, kita sholat dulu katanya. Dan diajaknya teman perempuannya itu sholat. Jadi seburuk-buruknya preman Arab kata dia, masih tetap menjaga sholat. Allah musta'an. Tapi jangan ditiru dah. Jangan ditiru, sholatnya boleh ditiru. Jadi seburuk-buruknya orang Arab tuh rata-rata menjaga sholat. Bahkan perempuannya pun disuruh sholat. Ya Allah, bin, salli. Sholat dulu. Diajak sholat berjamaah pula. Bayangkan. Soal khusyuk tak khusyuk itu urusan dia. Yang jelas dia tetap menjaga sholatnya. Itu pengalaman beliau jadi kahit itu. Allahu musta'an. Saya waktu itu diajak teman, bertemu temannya di sebuah hotel di Jakarta. Akhirnya nyesal juga saya ke situ gitu. Kenapa saya diajak ke sini tadi? Nah, Allahu musta'an. Karena dia dah lama tak ketemu, diajak ke situ. Sama-sama tempat kantor beliau itu. Nah, lalu saya kata, kalau gitu subhanallah. Karena guide itu kan mendampingi orang kemanapun pergi kan, Allah musta'an. Jadi ternyata resikonya besar jadi guide itu. Tapi itu pengalaman dia. Jadi orang Arab itu walaupun dia melakukan dosa, tapi sholatnya dijaga. Kalau kita, nah itu yang payahnya. Kadang tidak preman pun kadang tidak sholat. Abang tuh luar biasa baiknya itu, suka traktir kita, cuman sayang enggak sholat gitu. Subhanallah. Mana yang baik, meninggalkan sholat atau apa namanya, orang yang pemurah meninggalkan sholat atau yang pemurah selalu sholat? Betul ya itu ya. Mana yang lebih besar dosanya? Ini yang kadang-kadang tidak dipahami. Dosa orang berzina atau dosa meninggalkan sholat? Meninggalkan sholat lebih besar. Oleh sebab itu, walaupun kita kadang-kadang mendengar kata berzina itu lebih terkesima, karena memang dosa besar, tapi kita lupa bahwa ada dosa yang lebih besar lagi adalah meninggalkan sholat. Makanya ada yang meninggalkan sholat di sekitar kita, upayakan jangan sampai meninggalkan. Makanya sholat itu kan berat, maka Allah sarankan bersama-sama. Sebab bersama-sama terasa lebih indah, lebih ringan. Nah, makanya imam pun disarankan untuk tidak berlama-lama. Tapi bukan pula asal trikul saja, bukan. Ini kadang sebagian enggak pahamannya letter-letter juga. Azan langsung qomat. Apa alasan? Nanti terlambat selesainya, enggak.
antara azan dan qamat ada masa menanti, karena orang ada yang nak bersuci. Kalau tidak dinanti maka terlambat. Kalau lebih banyak terlambatnya sopir yang salah, bukan penumpang. Ya, misalnya itu bawa bus isi 41 orang, terlambat 32. Siapa yang salah itu? Hah? Pasti sopir yang marahin. Masa kamu tinggalkan 32 orang? Tapi kalau sendak misalnya makmumnya 40, terlambat 2-3 orang, itu memang salah makmum. Ini sedang saya perhatikan, dari 3 sub, 2 sub setengah terlambat. Berarti yang salah? Imam, bukan muazzin. Muazzin kan nunggu imam dia, qamat. Oh enggak, imam di kami itu diatur muazzin saat balik itu. Apalagi kalau diatur jemaah, jemaah yang berhak punya perintah qamat imam, bukan makmum dan bukan pula muazzin. Enggak, jam Ustaz. Jam digital. Imam kita sekarang jam digital, Allah Ustaz. Tetangga saya mau pergi umrah, alhamdulillah, semoga Allah berikan umrah yang mabrurah. Sebelum pergi dia mengundang tetangga dan sanak saudaranya agar datang ke rumahnya. Apa itu dibolehkan, Ustaz? Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Ngajak makan kan? Ngajak makan? Datang aja. Kenapa dilarang? Hah? Ada dalil melarangnya? Ada dalil yang melarangnya. Ini kaum muslimin dan muslimat, ini bukan ritual. Ini hanya kan kita, walaupun hadisnya dibersihkan ulama, kalau nak pergi itu mesti memberitahu kepada orang di sekitar kita. Sekitar kita. Nah, kalau pergi ke rumah masing-masing, selain membebani orang, ya sebagian kita kan banyak yang tak suka bertamu kan? Iya. Apa-apa dia nak umrah, awak pula disuruh kasih makan katanya. Nah kan itu, maka dia, apalagi sekarang tetangga kita ramai, teman-teman kita ramai, maka dikumpulkan dalam satu majlis. Yang minta izin berangkat, mudah-mudahan didoakan. InsyaAllah kalau hanya sebatas ini acaranya, ini tidak apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau seandainya ada ritual-ritual tambahan, ritual tambahan itu yang ditiadakan. Dah seperti sekapur apa namanya? Sekapur apa? Tidak sekapur siri apa namanya? Macam-macam lah acara-acara tambahan. Itu aja yang ditiadakan. Apa namanya? Yang membuang-buang beras apa namanya? Hah? Ah, tepung tawar. Dibuang atau dimakan tuh? Dibuang. Ini mubazir. Ini mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Kalau ada keyakinan tertentu berarti tidak ada dalil. Kalau tidak ada dalil berarti tidak boleh dilaksanakan. Ada kalau tidak selamat, berarti ada keyakinan. Keyakinan seperti ini tidak ada dasarnya, berarti tak boleh juga dia diyakini. Ini yang harus diapakan? Jelas. Tapi kalau hanya sekedar diajak makan, lalu minta izin dan mohon didoakan, wallahu alam, saya tidak melihat ada dalil yang melarangnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam, wa subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.